Okay, mode geraknya ini banyak banget. Kita coba. Nah, ini kan dia kayak static pack. Nah, untuk warna thank you banget yang udah ngeklik video ini, dan selamat datang di channel Galaxy Variasi. Hari ini kita ada project untuk wuling almas. Pak bosnya tadi request supaya mobilnya terlihat seperti kabin pesawat, dan kemudian kita pasangin ambient light deh. Pemasangan ambient light full untuk semua sisi pintu dan dashboard depan. Kita coba pakai remote. Kita coba pakai handphone juga. Nah, warnanya berubah ya guys. Jadi dia tinggal ngikutin warnanya aja yang ada di handphone kalian. Nanti kan bisa di-style. Terus kemudian modenya ini juga banyak banget. Okay, mode geraknya ini banyak banget. Kita coba. Nah, ini kan dia kayak static pack. Nah, untuk warna biru diam juga ada. Banyak banget. Menurut aku ini membuat kelihatan mobil tuh lebih kelihatan classy ya. Jadi kelihatan kayak semacam kabin pesawat gitu. Yang dipasang banyak banget, untuk di bagian depan, di bagian sini, dan untuk di bagian pintu juga ada. Bagian pintu semuanya dapat. Untuk kontrol warnanya ini banyak banget, selain menggunakan mode RGB seperti ini. Kita coba tes. Nah, jadi warnanya bisa berubah, kita tinggal puter-puter aja. Terus kemudian untuk di bagian mode, untuk kayak style gitu, ini bisa diatur. Modenya banyak banget, bisa strobo. Bisa strobo seperti ini, atau kuning. Terus kemudian untuk yang bagian statik juga bisa. Jadi kayak warnanya itu lebih diem kayak gitu. Ya, semuanya ngikutin ya. Kita coba lihat dari luar ya. Kita lihat apakah pintu-pintunya juga berubah. Purple. Nah, ini untuk warna putih. Ya kan, semuanya gerak karena kita menggunakan mode white strobe untuk ini, flash strobo warna ini biru. Oke, untuk warna yang lebih klasik lagi biasanya sih ini static purple. Oke, jadi warnanya tuh cantik. Pemasangannya plug and play, nggak ada ngerusak interior mobil sama sekali, dijamin aman. Bahannya juga yang waterproof, bagus untuk digunakan untuk jangka lama. Ini adalah hasil pemasangan untuk di wuling almas. Terima kasih Pak Bos telah mempercayakan pemasangan di Sinar Galaxy Variasi. Semoga sehat selalu, stay safe and healthy. Project ambient light di wuling almas. Hasil pemasangannya bagus banget loh guys, kayak kabin pesawat gitu. Warna lampunya bisa dirubah-rubah di aplikasi handphone. Yang pastinya banyak mode dan banyak warnanya guys. Project kali ini ambient light-nya full kepasang di dashboard dan tempat pintu. Terima kasih Pak Bos telah mempercayakan pemasangan di Sinar Galaxy Variasi. Thank you untuk kalian yang udah ngeklik channel ini. Boleh dibantu untuk like and subscribe juga. Untuk yang udah subscribe, terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk komen di bawah juga ya guys. Ditunggu sampai next video selanjutnya. Bye bye, stay safe and healthy. Jangan lupa untuk like and subscribe YouTube channel ini. Dan aktifkan juga lonceng notifikasi supaya kalian lebih tahu informasi terbaru dari dunia variasi mobil. Nah, untuk lokasi kita ada di sini, di dekatnya Hotel Neo. Di sebelah kanan tuh ada Hotel Neo. Terus kemudian juga di sebelah kiri ini lampu merah Gunung Malang. Jadi patokannya kita ada di pinggir jalan ini. Aksesnya gampang ya. Kalau dari sana itu arah dari Gunung Malang. Oke, kalau misalnya kiri situ arah dari Puskim dan Gunung Sari, itu adalah lampu merah Gunung Malang. Oke.
Oke guys, thank you banget. Kalian sehat selalu ya.